Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Aryan 000 teman-teman. Oke, kali ini saya akan bermain game yang sangat spesial buat saya sendiri teman-teman. Karena game ini mempunyai musik yang indah dan mempunyai game yang baik. Ya, walaupun ini gamenya masih pixel teman-teman ya. Iya, ini sangat keren sekali teman-teman. Kalian harus mencobanya teman, walaupun sekali-sekali saja teman. Jadi ya, buat kalian yang belum mencoba game ini, silakanlah kalian mencoba. Game hanya berukuran 52 MB-an teman. Iya, pokoknya 50 ke atasan lah. Kalian harus mencobanya karena game ini sangat the best teman. Oke, kita langsung aja coba play game. Oke teman, kita harus pilih karakter. Karakternya sudah dicetakkan teman-teman ya. Ya, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kita pilih yang mana saja, yang penting kita happy. Oke teman-teman, jadi kita akan pilih yang namanya Eric dan yang perempuan adalah Ashley. Oke, kita akan pilih yang Eric. Oke, karena kita laki-laki jadi kita pilih yang Eric saja teman-teman. Ya, kalau kalian dengar-dengar lagunya, ini lagunya sangat tenang dan sangat slow teman-teman. Oke, ini kalau kalian ingin baca, gue akan ginikan teman-teman ya. Oke, kalau ingin baca coba di close aja videonya. Di close, maaf, di jeda. Oke, kita select start game. Oke, ini adalah ceritanya teman-teman. Ya, saya gak bisa bahasa Inggris, jadi kalian harus baca sendiri. Oke, dan kalau kalian kepo, oke, kalian main saja gamenya, jangan lama-lama kalau berpikir. Stone of Life. Oke. Oke, ini The Masked Man, manusia apa? Manusia masker. Waduh, ini corona teman-teman ya, jadi dia maskeran juga. Lihat gamenya teman-teman. Gah, kasih Eric. Ericnya mati. Lihat kan tidak? Ya. Wah, oke, ini si Eric. Wah, who are you? Are you white the masked friend? Go attack with me. Oke, artikan sendiri teman-teman. Saya cuma membacakan. Ini adalah Monica. Ada kalian ingin membacanya, baca saja teman-teman. Oke. Kalian baca sendiri. Oke, kalian jeda videonya, kalian baca. Saya gak mau membaca. Oke. Minta maaf. Oke. Do you start the game playing tutorial? No. Oke, kita langsung ke kuasnya teman-teman. Oke, lihat grafiknya. Oke, ini sangat imut sekali teman-teman ya. Kita menggunakan wizard. Oke, kita mencari wit. Ya, tadi penyihir teman-teman. Lihat apa yang terjadi teman-teman. Game ini sangat keren. Kalian harus mencobanya. Oke. Oke, kita masuk ke tanda tanya itu teman-teman. Ini lagu yang mungkin anunya teman-teman, kalau saat ada pertarungan, kalau mungkin di sana santai, lagunya akan sangat santai teman-teman. Ini adalah misi pertama teman-teman dari Mbak Monica tadi ya. Oke, kita akan selesaikan misi dengan sangat cepat karena kita adalah human desoko. Oke, level up, kita naik level teman-teman. Ya, di game ini itu ya teman-teman ya, kalau kita naik level pertama-tama itu sangatlah cepat teman-teman. Tapi kalau kita sudah sampai level 30-an itu sangat sulit menaikkan levelnya, walaupun musuhnya itu susah. Tapi ya, ini sangat seru sekali teman-teman kita. Sangat keren sekali. Kontrolnya juga sangat enak teman, smooth dan sangat santai dan mudah dikontrol. Oke. Woi, kita lawan raja teman. Nah, gini, di semua kuas itu pasti ada rajanya teman. Kalian harus main game ini teman. Wajib, ini keren nih.
walaupun tidak dapat apa-apa ya, tapi keren ini, kita dapat kebahagiaan ya bro. Kita harus multi teman-teman ya. Aduh. Oke, kita menang teman-teman. Rajanya itu sangat mudah dikalahkan pertama, tapi lihat nyawanya saya, health-nya saya itu tinggal dikit teman-teman. Tapi sangat seru teman-teman. Kalian harus mencoba game ini. Oke, tekel biru-biru. Oke. Kita ke Monica tadi, oke. Good job, kerja bagus. Oke. Oke, kalian cerita kalau kalian belum baca, oke. Ini harus tekan gini, teman-teman. Kalau kalian tekan, kalian akan kenal. No. Oke, level up, kita level 3 sekarang, teman-teman. Oh, sangat cepat sekali kan ya. Akunya sangat tenang kan ya. Didengar itu, wah, didengar tuh enak, teman-teman. Santai gitu ya. Apalagi kalau sudah ada di desa, teman-teman. Oh, sangat-sangat tenang, teman-teman. Charging, oke, kita dari tangan. Oh yes. Nah, kalau kita membuat jadi wizard ini, kalau kita memakai wizard, ya kita itu enak menyerangnya itu jarak jauh teman-teman. Tapi saya aslinya sih senengan yang pakai pedang teman-teman ya. Jadi paladin gitu loh teman-teman, yang pakai pedang dagger biasanya. Pakai pedang dua itu sangat keren menurut saya teman-teman. Dan saya juga sangat suka itu. Tapi ini masih awal-awal, jadi saya nggak apa-apa ini teman-teman ya. Saya bakal pakai ini, oke? Ya kalian harus main game ini teman-teman. Oke, saya akan coba ganti pedang teman-teman. Oke, level 4 aja teman-teman, saya ganti pedang. Bentar lagi level 4 teman-teman lagi. Oke. Kita ganti pedang. Kita ke Victory. Oh, kita sudah dapat pedang teman-teman ya. Oke, kita equip. Kita equip, kita pakai. Oke, oke. Untungnya emosio ini. Oh, gak bisa teman-teman ya. Saya kira bisa pakai itu juga. Kita pasang semuanya. Oke, kita sudah pakai pedang besar teman-teman. Wah, kalau pakai pedang itu kita jarak dekat teman-teman. Wah, lihat, mantap sekali teman-teman. Cepat, hancur semua dalam sekejap. Wah, sangat keren sekali teman-teman. Kalian harus mencoba mendownloadnya ini ya. Oke. Walaupun nggak bisa download, download aja teman-teman, nggak masalah itu ya. Ya, saya mungkin akan tidak menyepaki link ya di deskripsi. Kalian cari saja sendiri di Google, itu banyak teman-teman. Kalian harus, kalian cuma hanya nulis game soul gitu aja udah keluar. Oke, Omoshiroi Neonto nih. Kita dapat koin banyak teman-teman. Oke, kita lanjut ke terus ke jalan ke tadi, oke. Kita ke biru-biru itu teman-teman. Mas. Oh, suaranya sangat mantap teman-teman, kayak di game itu, kayak di anime Tensura teman-teman. Suaranya kan mantap ini. Wah, sangat keren teman-teman. Kalian harus mencobanya ini, oke? Kontrolnya juga sangat enak teman-teman. So, gak bisa. Saya kira apa itu? Oh, sangat mantap sekali teman-teman. Oke, ini
sangat chaotic, sangat the best game teman-teman. Sangat keren sekali teman, kalian harus mencobanya ini ya. Ini game RPG teman, kita bisa memasang terus juga ini. Musuhnya masih sangat mudah ini ya. Oke teman-teman, oke kita hancurkan semuanya saja, sangat-sangat keren teman-teman. Oke kita caya sudah hancur semuanya teman-teman, ini game sangat keren. Oh ada rajanya teman-teman. Aduh acar wes acar. Kita bangku atom sama pedang teman. Saya yang menang teman. Mantap sekali gamenya. Kita ambil hadiahnya teman. Oke. Kita keluar dari jangkauannya. Kita ke Monica teman sekarang. Oke. Kita harus memilih teman, karena ini gacha ya, kita gak tahu. Oh ini ada tulisannya esport stone ball, kita wah yang stone aja teman. No yes, maaf kepites aja teman. Ini biasanya kita buka bisa teman, kita bisa ke dungeon itu teman. Kita menuju ke ini ada bandit. Sangat mantap teman-teman. Oke, kita sampai di sini. Ini kita juga langsung bisa nge-shift teman-teman ya. Ini di pojokan ini kita shift. Wah, komplit kan. Oke, kita ke misi yang selanjutnya teman-teman. Tapi kita persiapan dulu ya, kita ke sini dulu. Kita lihat-lihat pedang-pedang kita, oke ya. MP, oke. Taruh di sini, kita cari yang di mana ini, oke. Kita kombinasikan teman-teman, oke. Dan setelah itu kita gawe teman-teman. Kita di sini tuh teman ya, kita bisa memilih. Ya, kita bisa memilih kita tuh mau ganti apa itu. Kayak saya nih ya, mungkin saya akan milih berpedang aja teman. Nah, ini kalau ini wizard teman. Kalian harus mengagrup yang ini. Kalau mungkin yang pedang-pedang ini power attack plus power kecepatan, yaitu wah kekuatan dan kecepatan itu harus di update teman. Dan ini kalau tebeng ya mungkin ini yang namanya yang biasanya bawa pedang terus bawa tebeng bisa teman. Jadi kalau saya bawa pedang saya harus attack, ini saya tambahkan teman. Oke saya tadi kepites teman, jadi semuanya kepites itu. Yang ini ya stone ball ini kita tambahkan semuanya teman. Oke. Ini juga bisa beli monster teman, beli kayak rekan gitu tapi monster. Oke, kita langsung ke misi selanjutnya teman. Oke, let's go. No sangat mantap sekali. Yes. Oke, kita lanjut. Kita bantu semuanya, kita hancur semuanya.
umur semuanya. Ini game cocok untuk semua kalangan teman, anak-anak, dewasa, masih tua pun wah cocok ini game. Game-nya juga santai ya teman. Wah level up teman. Keren sekali teman game-nya. Coba nih kalian ya. Kalau saya sih biasanya teman ya, kalau main game ini itu tergantung ya. Kalau barusan saya butuh wizard ya saya pakai wizard. Jadi semuanya saya upgrade gitu teman. Itu kekuatannya kak cuma satu, tapi bisa semuanya gitu loh. Kalau saya sih begitu ya. Atau kalau kalian. Mantap sekali teman. Kalian wajib coba ini teman, apalagi kalian yang suka nonton anime nih ya. Waduh, kalau main game ini tuh terasa kayak di anime ya, bisa seperti kita masuk game gitu ya, karena kita yang melakukan dunia kan ya, yang melakukan gitu ya, yang mengendalikan. Sangat mantap sekali teman-teman. Coba nih teman, saya yakin ketagihan, tapi itu tergantung kalian juga sih. Kalau kalian gak suka game seperti ini ya gak akan suka. Ya biasanya teman ya, kalau saya sudah seperti menganjurkan ini ya, itu biasanya saya itu pakai sukunya wizard yang gue ya. Saya biasanya pakai sihir ya, kalau seperti ini. Oke teman, ini sangat keren. Oh kita lawan raja teman. Oke kita harus mengeluarkan rekan kita teman ya, biar diajar sama dia teman. Nah ini yang saya suka dari game ini teman-teman. Game-nya itu sangat keren. Oh kan. Dan dia sangat sangat kuat teman-teman, rekan kita itu ya. Kayaknya ada yang kurang tadi teman ya. Ada yang belum saya ambil. Mas. Saya kesusu aja teman-teman ya. Nah, ini teman lagu yang saya maksud teman-teman. Sangat lihai, sangat tenang teman-teman ya. Kita save dulu teman-teman. Komplit. Oke kita ke musik selanjutnya. Sangat tenang dan sangat-sangat relax lagunya. Sup are you? Harus baca sendiri teman-teman. Sini juga ada beli senjata, terus beli apa namanya zira atau beli perlengkapan untuk berlindung. Terus di sini juga beli skill juga teman-teman, kayak skill meteor, skill-skill yang lainnya gitu kita bisa beli di gambar buku ini teman-teman. Oke. Dan kita bisa menyimpan barang kita di ini, di tempat ini teman-teman. Ya di apa ini kayak tempat ada karun peti ya. Oke. Dan di sini kita juga bisa beli potion teman-teman, seperti health potion untuk mana ya dan lain sebagainya teman-teman. Ada versi kecil dan versi besarnya. Dan di sini teman-teman ini tempat teleport teman-teman. Oke teleport kalian pasti tahu kan.
kalau kita gini kita harus cari ya. Contoh kita akan terbit ke sini, oke, kita lo. Yes. Itu kita teleport lo, ya kan? Kita dapat ke desa tadi. Oke, ini teman yang ki ini merah-merahnya dalam quest-nya temannya. Kalian pasti paham karena sudah ada panduannya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk akhiran ini saya akan merungokkan lagu ini, teman-teman. Saya punya rekan, yaitu rekannya seperti putri, teman-teman. Ya, dia seperti putri mahkota dari bunga. Waduh, sangat keren sekali, teman-teman. Dan gini, teman-teman, ya, untuk kalian semuanya, semuanya saja, ya, diusahakan jangan keluar dari rumah, teman-teman. Ya, keluar gak apa-apa, tapi kalau ada hal penting saja, tentunya keluar untuk kerja, keluar untuk yang lainnya juga yang penting buat Anda, oke. Jadi jangan asal keluar, teman-teman, karena kalau kalian asal keluar, kalian akan terkena dampak dari COVID-19 ini, teman-teman. Ya, jadi untuk semuanya saja, hindarilah kerumunan, hindarilah semua hal-hal yang mungkin itu menyebabkan corona. Dan saya ingatkan kembali, teman-teman, cucilah tangan kalian sebelum atau sesudah keluar dari rumah, teman-teman. Atau sudah bermain atau bekerja, teman-teman, kalian mencuci tangan. Dan mungkin juga kalau dibutuhkan kalian harus mandi, teman-teman, karena mandi itu sangat rizik, teman-teman. Ya, dilihat dari kitanya juga ya, kita itu mandinya serius atau tidak gitu. Jadi untuk video kali ini saya usai di sini, dan saya akan lanjutkan kapan-kapan saja, teman-teman. Jadi untuk kalian semuanya, kalau ingin menunggu game ini lanjut, kalian subscribe channel saya dan bunyikan lonceng, teman-teman, biar kalian tahu update video terbaru saya, teman-teman. Ya, untuk hari ini sekian, bye, teman-teman. Bye, oke, bye. Sayonara, mata nih, mata sita. Oke, semuanya saya sebutkan karena semua itu hanyalah sayonara.